sebagai usahawan ni hati memang kena kuat. Tapi yalah, kesokongan pada isteri lah. Isteri yang sokong saya kuat. Kalau macam bank nak bagi saya pinjam saya RM500,000 pun saya ambil. Berani. Saya berani. Bila sampai part PKP, untuk cerita pasal PKP ni, saya rasa macam dah, dah tak ada apa dah. Berjaya seorang pasti terdapat kisah di sebaliknya dan yang penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. And this is our untold story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syida dan anda sedang mendengar podcast Setup Simple di mana kita akan menerokai kisah-kisah inspirasi dan perjuangan yang tidak pernah dibukukan atau dikongsi di mana-mana media. Okey, bersama-sama saya adalah seorang usahawan kuali tahan, seorang anak kelahiran jerantut, Encik Izhar atau kita sebut sebagai Encik E. Beliau adalah seorang usahawan di sini dan boleh tak Cik ceritakan sebenarnya apakah perniagaan Encik E di kuali tahan ni? Okey, untuk perniagaan saya di kuali tahan ni sebagai pengusaha bot pelancongan di kuali tahan ni yang bermula daripada tak ada apa-apa dan sekarang boleh berkembang jadi banyak bot tu. Kalau kita tengok kan, sebenarnya kuali tahan ni kita nak comparekan dengan pusat-pusat pelancongan yang lain tu memang dia kurang terkenal lagi. Dan kalau kita nak masuk daripada bandar tu sampai ke sini dengan jalan bengkang-bengkoknya, tiba-tiba sampai kat sini kita tengok pelancong kiri kanan. Kita nampak pelancong sana sini. Sebenarnya apa yang diorang buat kat sini sebenarnya? Sebenarnya ramai juga yang terkejut sebenarnya. Sampai tanya, ada benda ni macam apa tu? Macam rapid tiba-tiba shoot. Tiba-tiba nampak sini macam macam pekan pula. Dia kata masuk jauh, jalan corner-corner bengkang-bengkok. Lepas tu sampai sini, ada benda ni dekat sini. Sebenarnya tu, kat sini dia buat apa? Sebenarnya banyak aktiviti yang kita boleh buat kat sini. Kita boleh duduk sampai 5 hari. Ada yang duduk 3 hari. Ada yang duduk sebulan. Sebenarnya ini aktiviti yang selalu kita buat lah, yang paling famous lah. Kita ada buat naik boat, kita panggil rapid shooting. Rapid shooting. Rapid shooting tu yang macam mana tu? Kita apa tu? Kita naik boat lebih kurang dan tengoklah kalau macam boat yang panjang tu, ada yang naik 12 orang, ada yang naik 4 orang. Tapi untuk rapid shooting tu susah nak diceritakan. Sebabnya benda tu maksudnya kena kita, duduk maksudnya sendiri. Maksudnya kita naik bot, kemudian sampai dekat situ kita syutingnya main air. Main betul? Air. Ataupun bila macam grup ramai, kita akan dalam ramai dan seorang guide yang duduk depan tu akan guna pendayung main air tu. Jadi confirm basah lah. Memang 100% basah. Memang 100% basah. Jadi kita kat sini selain daripada kita rapid syuting, kat sini ada gunung tahan. Ada apa lagi kita boleh buat kat sini? Kita ada canopy walk. Kita ada boat ride ke Lata Berkoh. Kita ada night river cruise. Lepas tu kita ada night jungle walk. Lepas tu kita ada night safari 4x4. Banyak aktiviti. Macam-macam aktiviti kita boleh buat kat sini. Okey, jadi Cik Is pula. Cik Is selain daripada, macam mana Cik Is boleh timbulnya idea nak buat pelancongan sungai tu, rapid shooting? Dia sebenarnya sebelum ni dah ada untuk yang macam buat rapid shooting tu, tapi kita sebelum tu tak dipanggil rapid shooting lagi lah. Masa tu yang kita guna buat tu buat kayu. Bila untuk nak buat rapid shooting tu tak berapa best lah, sebab kekuatan kayu dengan fiber dia lain. Bila kita goncang buat tu, kebanyakan dia akan boleh jadi terjejas. Sebab sebelum tu pakai paku. Lepas tu kita tukar fiber ni, kita dah guna besi. Bila kita buat rapid shooting tu lagi best, lagi apa tu, experience lah. Katanya cik boat yang tu cik Is buat sendiri boat dia? Boat saya buat sendiri. Memang kita kata macam ada talent ke, memang belajar ke, macam mana tu?
Sebab rasanya kalau nak bawa bot ni kena profesional tu. Bawa bot tu sebenarnya memanglah kena belajar. Mm-hmm. Sebabnya benda ni tak ada orang yang boleh nak ajar kita, dan kita kena mula cuba sendiri. Dan saya pun dah pernah karam. Karam bot tu karam? Dah pernah karam. Bila karam dekat sungai tu macam mana nak buat tu? Dengan bot karam tu kita adalah ada safety, kita safety, adalah jaket, okay, tapinya lah. Atas pada kita lah jaga dia orang tu macam mana. Tapi yang katanya bot tu sebenarnya dibuat daripada fiber glass eh? Fiber glass. Dulu kita pakai bot kayu. Bot kayu. Tapi kira bot fiber glass ni kira baru lagi lah. Ada seorang kawan tu, dia kata kita cuba pakai fiber glass, dia kata. Kata kita cubalah, kata cuba. Dia pun dah buat satu, mana dah jadi, buat lagi, buat-buat lagi. Ibarat kata di Kuala Tahan ni, dia tu anak peserta Fekra juga. Anak peserta Fekra. Dia yang buat bot tu, bagi orang cuba. Dan bot tu boleh meyakinkan kita yang guna. Sampai ke hari ni, kita tukar semua. Semua kita pakai bot fiber. Fiber glass. Jadi fiber glass tu memang kita check is import ke, dan beli tu import ke atau buat sendiri ke apa? Kita buat sendiri dekat sini. Buat sendiri, ada bengkel untuk buat. Ada bengkel untuk buat bot. Lepas tu untuk repair pun ada. Lagi satu, dulu bila kita pakai kayu, dia masa tu rugi untuk kita. Nak kena jemur sampai seminggu, dua minggu. Betul, jemur kena tarik dekat kan tebing sungai tu, tepi pasir. Jemur kat situ dalam seminggu. Lepas tu nak kena gala balik, yang panggil gala tu. Lepas tu banyaklah benda nak repair. Lagi satu, bila kayu, contoh dia buruk sikit, dia akan jadi panjang bila kita kerat dia tu. Bila fiber ni, dia sikit kawasan situ, kita sambung-sambung je. Macam menakjubkan lah, boleh buat-buat sendiri kan. Jadi lah, Cik Is boleh share. Cik Is ni sebenarnya sekolah sampai tingkatan berapa yang sampai boleh buat bot tu? Kau ada profesional pergi kursus ke apa ke? Tak ada. Saya sekolah cuma sampai tingkatan 3 je. Okay. Lepas tu, yalah, kira sebelum ni untuk nak permulaan bot ni. Sampai tingkatan 3 je boleh buat bot tu. Hebat tu. Yalah, apa tu orang kata, rezeki lah. Rezeki saya sendiri. Lepas tu berani mencuba. Saya akan berani mencuba satu-satu barang tu sebenarnya. Dan tak perlu takut. Sebab lagi satu, bila saya berniaga dalam buat pelancongan ni, bila saya tak buat macam tu, saya nak tunggu repair lambat, masa saya rugi. Lepas tu, betul-lah. Takkanlah kita sebagai pengusaha, orang kan, kita kena buat sendiri. Betul. Kalau kita tak buat sendiri, dia jadi macam terbengkalai benda tu. Tak, kita tak puas hati lah. Tak puas hati satu. Lepas tu nak tunggu masa lama. Bila saya buat sendiri tu, contoh minggu depan nak pakai, saya akan tekan buat sampai siap. Kalau satu bot tu berapa lama nak buat tu? Kalau tu dalam 3 bulan lah. Oh, lama juga lah. 3 bulan. Okay, kalau masa tahun dulu yang kita musim-musim PKP itulah kan. Kan cakap ramai musim PKP, orang tak boleh keluar kat rumah, semua duduk kat rumah. Jadi masa tu macam mana efek pada ni bisnes pelancongan ni? Kalau orang duduk kat rumah, tak boleh nak keluar, macam mana efek perniagaan Cik Is masa tu? Bila sampai part PKP, untuk cerita pasal PKP ni, saya rasa macam dah tak ada apa dah. 3 tahun bot tu tak jalan, duduk macam tu je hari-hari, tengok peluang yang sama. Tiap-tiap hari tengok bot tak bergerak, tengok orang tak ada kan. Orang tak ada. Lepas tu jadi macam dah nak down. Betul lah, betul. Nanti nak down lah. Lepas tu rasa
nak jual semua pun ada. Tapi masa tu nak jual pun memang tak laku. Nak jual bot tak boleh, tak ada orang nak tak beli. Tak ada orang nak beli. Nak beroperasi tak ada orang nak datang. Tak ada orang datang. Betul. Lepas tu sampai dalam band tu tinggal RM50 je. RM50 nak survive ringgit. Macam nak mana survive, survive tu ha. Nak macam mana saya kata nak survive ni. Kata duit ada RM50 dalam bank. Lepas tu kerja lah. Kerja cari ikan, kerja dengan peladang. Bayangkan dulu sebelum tu kita ada duit kan. Maksudnya sebelum PKP tu mewah, mewah lah. Kita kata okay, mewah lah. Dengan botnya, dengan operasi, dengan itu, operasi. Tiba-tiba tinggal RM50. Benda tu jadi hilang. Hilang tak sekelip ada. Sekelip mata. Tapi lah ni semua dugaan kan. Betul, Alhamdulillah. Itulah bagi orang sebagai usahawan ni hati memang kena kuat. Tapi yalah, kesokongan pada isteri lah. Isteri yang sokong saya kuat. Tapi masa tu macam mana agak Cik Is nak pandang diri Cik Is? Aku ni nak bagi anak makan, nak tanggung keluarga. Nak apa, macam mana kita nak bangkit tu balik tu macam mana? Yang buat Cik Is rasa Cik Is kena bangkit juga. Saya sampai saya tak fikir macam ni. Aku dah buat bisnes ni dah lama. Dah bertahun-tahun. Lepas tu takkan saya nak tinggalkan benda ni. Lepas tu Is cakap, tak apa sabar kata. Kiranya isteri tu memang penyokong utama lah. Penyokong utama lah. Walau Cik Is tinggal RM50 pun dia bertahan juga. Bertahan survive juga. Dengan bot yang berbumbung tu, masa tu pakai kayu, dia banyaklah habisnya. Betul. Ada yang tak boleh pakai. Gosak lah tu. Gosak bila tak guna dia jadi rosak. Lepas tu mula-mula nak buat tu pun, bincang dengan kampung kat atas tu. Dia kata, tak ada duit lah, boleh ke nak buat dulu? Dia kata, tak apalah buat dulu, tak apa. Jalan bot nanti, bayar pelan-pelan. Adakah Cik Is macam hutang orang ke, apakah untuk survive, untuk bangkit balik tu, ada mana-mana agensi ke, bagi tolong ke? Dia yang bagi tolong saya lah, Fekra lah. Fekra lah yang banyak bantu saya. Daripada segi bantuan barang, dengan sokongan pun Fekra lah banyak bagi saya. Dia bagi dalam banyak bentuk barang. Bentuk barang. Bot ke apa? Barang bot? Bot tu kita beli sendiri. Tapi geran lah. Dia bagi geran. Oh, bagi geran. Geran yang saya dapat dari kerajaan, saya akan buat sungguh-sungguh. Jadi bila dapat geran daripada Fekra, yang itulah yang guna untuk mulakan balik. Itulah yang gunakan balik. Sebelum tu saya dah minta. Sebelum tu saya ada rumah rakit lama satu. Patutnya saya kata ni tak boleh bertahan lagi ni. Saya kata rumah rakit saya ni, saya nak yang lain. Biar orang datang tu dia tengok ada kelainan. Lepas tu orang berasa yakin dengan keadaan tempat saya bekerja tu. Betul. Untuk bot semua dah Alhamdulillah dah okey. Tapi benda besar depan mata orang kan, takkanlah rumah rakit macam ni. Cik Is ni kan, saya cakap macam ni lah, Cik Is ni kalau kita nak katakan berpendidikan tinggi tu taklah sampai tingkatan tiga je kan. Tapi macam mana Cik Is boleh jadi sangat kuat nak rasa sepak terajang dunia perniagaan tu, nak rasa maki hamun dunia perniagaan, tapi sampai sekarang ni sampai ada berapa bot dah sekarang? Sekarang ada 6, 7, 8, 10 biji sekarang. Banyak tu. Bumi Putra Berjaya tu. Kiranya macam mana boleh kita nak kuat ni. Katalah kita nak cakap dekat anak-anak muda kita. Macam mana kalau nak berniaga ni, apa yang patut kita ada betul-betul? Untuk nak berniaga ni kan, pada saya lah yang saya tahu selama saya berniaga ni. Satu, hati memang kena ikhlas. Lepas tu jangan tipu orang. Buat sungguh-sungguh. Lepas tu jangan terlalu lebih ambil. Macam jualan kita jangan terlebih sangat. Jangan ambil margin untung besar sangat. Ya betul. Ala kadar aje. Agak-agak. Nanti orang cakap kalau ambil ala kadar aje bila nak kaya. Tapi bila buat macam tu, rezeki Allah bagi tu panjang. Ya betul. Apa pun kita balik kepada Allah juga lah kan. Rezeki kita tu panjang. Lepas tu nya lagi satu, saya berani sebab saya pun dah susah waktu kecil saya. Waktu kecil saya memang saya susah. Bukanlah orang kata benda ni daripada keluarga, bukan. Benda yang saya buat bot pelancongan ni daripada saya sendiri. Dan sebelum ni pun orang yang mengatakan siapa bawa bot ni, dia kira tak ada masa depan.
Oh, ramai orang cakap bahawa ialah mungkin sebiji bot memang tak ada masa depan. Ya, tapi mungkin saya setukar benda tu jadi satu bisnes bot pelancongan. Satu perniagaan yang menguntungkan. Benda tu boleh menguntungkan kita. Lepas tu hati tu kena kuat, kena berani, walaupun apa sekali cabaran pun tetap terlalui. Kiranya kalau Cik Is tu buat bisnes ni tak ada hutang-hutang, start dengan apa yang ada kat tangan je. Apa yang kita nampak je terus buat. Hutang pun kena ambil sebenarnya. Ambil lah, nak modal kan. Nak modal. Lagi satu, bila kita tak ada hutang, kita macam tak ada apa-apa nak bayar, kita jadi selesa. Setakat itu adalah kita. Kita dalam comfort zone je. Tak adalah rasa nak usaha kuat-kuat untuk ada usaha. Dia jadi macam, tak apalah, syukur lah setakat ni. Saya berani berhutang. Saya agak macam saya berani berhutang. Kalau macam bank nak bagi saya pinjam saya RM500,000 pun saya ambil. Berani ambil tu sebagai berani cabaran. Faham? Bila kita tak ada hutang, kita macam tak ada apalah. Yelah kan. Kalau ikut nak ada yang untuk ada hari ni, dah cukup dah hasilnya. Dah cukup dah. Tapi saya impian saya ni sebenarnya, saya kalau bolehnya orang yang di sekeliling saya tu, baik yang bisnes macam saya juga, niaga macam saya, bekerja dengan saya tu, kalau boleh nak senang macam saya juga. Maksudnya pekerja-pekerja yang dengan Cik Is tu, kalau Cik Is kaya, dia orang kena kaya juga. Kena kaya juga. Kalau berjaya, dia orang berjaya dia sama-sama. Kena berjaya, sama-sama berjaya. Macam tu bagus. Ini betul-betul pemimpin. Okey, lagi satu. Saya ingat dekat Pahang dulu, pada tahun 2014 kot kalau tak silap. Masa tu kan ada banjir teruk dekat Pahang ni. Yang sampai terputus bekalan makanan. Dia nak masuk lori-lori nak hantar makanan. Masa tu memang tenggelam masa tu. Oh tak, Cik Isi, apa keadaan masa tu sebenarnya? Keadaan banjir 2014 tu pun kita semua tak menyangka sebenarnya. Kita tak menyangka banjir setinggi itu dan seteruk itu. Tapi ialah benda tu kena terima lah. Kena terima. Kena lalui lah benda tu. Sebabnya benda ni tak disangka. Masa banjir tu, tinggi mana air masa tu? Air tu, dia macam mana tiba-tiba air naik? Tiba-tiba dia naik cepat dia? Terus naik? Dia waktu banjir tu, dia hujan dia lain. Hujan berterusan? Hujan berterusan dan kasar dia tu lain. Biasa kalau macam tahun-tahun biasa, kita tahu air separuh mana, separuh sini mana. Memang kawasan banjir ke bukan? Kawasan banjir tapi tak setinggi seteruk tu lah. Seteruk 2014 lah. Yang masa 2014 tu, Fekra pun ada bantal barang makanan, hantar ke kampung atas tu, kat Kompantar Mak Daling, Kampung Gusai. Malam waktu siang tu, saya pergi riki kawasan kampung tu, sebab Fekra suruh saya hantar barang tu. Dia tanya berapa jumlah orang dekat sana. Maksudnya makanan-makanan tu semua ada di pejabat Fekra lah. Ada dekat pejabat Fekra. Kemudian Fekra minta supaya Cik Is masa tu bukan ada bot ke? Untuk hantar. Maksudnya akses dia cuma guna bot je lah kan? Masa tu bot saja, jalan darat tak ada lagi. Lepas tu dia tanya macam mana boleh hantar ke barang ni. Dia kata tak apa, untuk barang ni kita tak hantar dulu, tak apa. Tak perlu macam duit ke, biar dulu saya kata. Cuma kalau ada minyak, saya ambil dulu minyak tu daripada Kooperasi Fekra. Okay. Dia bagi saya dalam 3 drum tak salah lah, untuk hantar minyak, hantar barang makanan tu. Mana yang sekali dengan kawan saya ada lah, kita campur. Masa tu ada, saya ada 3 biji bot je masa tu. 3 biji bot tu kita guna untuk hantar makanan-makanan dekat semua orang yang dekat sini lah. Semua kampung lah. Yang sini masa tu mesti dah terputus makanan, rumah dah banjir, rumah mesti dah sampai ke bumbung air kan? Rumah ada yang hanyut pun ada. Ada yang hanyut, yang tak boleh duduk terus. Tergali tempat pun ada. Nanti macam-macam waktu tu. Jadi dengan rumah tak ada, makanan tak ada, Cik Islah yang ambil usaha lah. Ulang alik hantar makan ke orang kampung sini masa hantar tu. Kalau kita naik bot daripada sini ke Kampung Gosa itu, saya rasa dalam 5-6 jam lah. Lama juga. Kita habis kerja, turun barang semua, saya rasa petang tu.
Faham. Petang sangat dalam pukul 6 lebih kurang macam tu lah. Tapi balik juga. Balik sampai ke sini. Usahalah juga. Usahalah juga. Masa tu tak ada apa lagi harapannya kan? Tak ada lagi. Lepas satu-satu. Maksudnya selepas pegawai Fekra panggil saya untuk hantar barang tu, dalam masa yang sama ditanya saya, "E nak masuk RBC je?" Saya kata, "Apa tu RBC?" Kata, "Tak apalah, pergilah ikut dulu." Saya pun ikutlah Fekra. Ikut Fekra tu daripada mula-mula pergi kena RBC tu sampailah saya dapat menang grand tu. Jadi maksudnya Cik Is masuk Rural Business Challenge kan? Pertandingan yang Kementerian Kemajuan Luar Bandar buat berkaitan dengan apa? Usahawan ya? Usahawan masuk dan Cik Is dapat nombor apa? Saya tak dapat nombor apa, tapi saya dapat dari kategori harapan. Usahawan kategori usahawan saya harapan. Saya menang kluster pelancongan desa. Oi, tahniah. Masa dapat hadiah berapa ribu tu? Masa tu saya menang geran tu 300 ribu. Kita jangan pergi tu ramai. Ada dalam, tak silap saya, dia kata dalam 1,000 orang. 1,000 orang. Tapi yang dapat geran tu saya rasa dalam 30 ke 50 orang macam tu lah. 30 orang. Maksudnya Cik Is dapat geran 300 ribu daripada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Kemudian Cik Is gunakan untuk apa geran tu? Dengan geran tu saya beli Hilux sebiji, single cab. Lepas tu saya beli jet ski sebiji. Lain tu saya beli boat. Okey. Kagum daripada apa? Usahawan luar bandar yang tak tahu apa-apa sampai boleh present menang bukan, kita kategorikan shortlisted untuk bagi saya RBC tu pun dah kira menang lah tu. Dalam Jerantut ni yang menang grand untuk RBC tu saya seorang ni. Oh, daripada Jerantut ramai ke wakil dia? Daripada Jerantut saya ada, mungkin lah daripada bahagian daripada Pahang lah ramai, daripada kan Pahang tu ramai, daripada Mara pun ada. Betul. Rizda pun ada datang. Tapi tak tahulah dia orang ada dapat ke tak dapat kan. Tapi yang setahu saya kita pergi hari itu ada dalam 1,000 orang pergi. Tapi pemilihannya sampai 30 orang je dapat. RBC tu kan dia susah juga. Kita kena buat paperwork, kena present. Kira Cik Is ke depan lah present diri macam tu. Kena present lah depan apa tu pegawai Kementerian Kemajuan itu. Present depan orang tu, tanyalah macam-macam tentang perniagaan ni lah. Dan ialah dia orang semua tanya benda-benda yang berkaitan dengan pelancongan. Masa tu tak tahu, laptop pun tak reti nak guna sebenarnya waktu laptop tu. Laptop tak ada, tak ada pendedahan tak ada, nak guna laptop tak pun. Tak tapi boleh buat paper. Paper tu pun ada ni lah, Fekra yang tolong juga. Tolong macam mana dia ada, maksudnya Fekra akan guide apa patut buat, lantik, apa nak present. Seorang consultant untuk buat paperwork dengan untuk present saya. Kita pun saya sampai tahap belajar untuk present tu daripada pukul 10 malam sampai pukul 3 pagi. Sebab besoknya saya nak kena present dekat Temeluh tu. Kisah daripada KL tu, duduk dekat ofis doktor tu yang ajar saya tu. Daripada malam tu sampai pukul 3 pagi dan besok paginya naik bas daripada Putrajaya pergi terus ke Temeluh. Mana pegawai Fekra yang bahagian usahawan, dia paling takut saya tak lepas. Memang tu saya tak yakin saya lepas sebenarnya. Sebab nak present ni bukan benda yang senang. Yelah. Sebabnya orang kata senang, dia dalam bahagian tu. Bagi saya benda tu susah. Ni maksudnya daripada zero tu hero ni. Zero tu hero lah. Kalau orang kata bagi saya uruskan boot 10 biji ke 20 biji saya boleh. Untuk buat boot baru saya boleh buat. Tapi bila kita nak present depan orang ni, bukan benda senang bagi betul, saya. Betul. Dengan nervousnya. Dengan takutnya. Dengan nervous. Tak pernah terfikir hati tu dapat pakai blazer, dapat pakai kasut hitam. Kira smart lah masa tu. Kira smart lah masa tu. Sebab duduk sini, dengan kaki ayam je, seluar pendek, tiba-tiba kena pergi sana, kena tukar penampilan kita tu. Tu dia jadi macam lain sikit. Lain lah gaya. Mood tu lain lah. Mood tu lain lah. Tapi berjaya juga tu, alhamdulillah. Siapa sangka kan boleh berjaya. Okey, katalah kan Cik Is ni lah. Jika Cik Is hari ni bukanlah seorang usahawan, agak-agaknya siapakah Cik Izhar? Okey, kalau saya bukan digelar usahawan hari ni,
saya hanya seorang pemandu bot dan seorang security. Sebelum tu saya bekerja dengan Mutiara lah. Bekerja dengan Mutiara, lepas tu bawa bot daripada satu lah, daripada satu sebiji bot dan boleh banyak bot hari ni. Sebab lagi satu, bila saya bukan kita tak suka kerja dengan orang, boleh kerja dengan orang, tapi benda tu kemahiran kita ada, kenapa kita tak gunakan benda tu? Tak gunakan benda tu kan, patutnya kemahiran yang kita ada tu kita guna dan buka kita minda kita. Takkanlah contoh benda tu kita boleh buat banyak, tapi benda ni memang susah lah sikit. Susah, artinya cuba, saya cuba. Daripada satu bot, saya beli satu bot, beli dan beli. Lepas tu sampai sekarang ni, bila dah tukar fiber ni, saya boleh buat sendiri. Saya dah boleh buat sendiri, saya rasa lagi banyak saya boleh buat. Katalah kan, itulah bila Cik Zah ni macam berani ambil cabaran. Kalau tidak sekarang, remain je lah gaji, mungkin gaji makan gaji paling banyak pun mungkin 6,500, 2,000 je lah. Bila kerja makan gaji, rutin hidup. Tapi bila sekarang Cik Zah dah ambil cabaran sebagai seorang usahawan, mesti rasa sangat puas hati sebab berani berubah kehidupan. Ini sebenarnya, kalau ikut daripada sejarah saya lah, kecil saya kan, dia tak terfikir pun yang saya ada hari ini. Pernah terfikir pun yang saya ada hari ini. Tak sangka berada di situasi sekarang. Kejayaan sekarang ni macam, sampai bila duduk seorang-seorang, dia akan teringat waktu kecil saya. Flashback balik kan, pengalaman masa kecil dulu. Sebab keluarga pun susah. Susah tu maksudnya tak cukup makan ke? Susah nak pergi sekolah pun tak boleh ke? Susah nak pergi sekolah, makan alhamdulillah cukup. Dia tak cukup dari segi wang ringgit lah. Sebab waktu saya darjah 3, pernah ikut ayah lah, pergi ayah. Masa tu ayah potong getah. Penoreh getah. Cuma ikut dia, selalu ikut dia. Bila balik sekolah, waktu tu pergi ikut dia, kutip susu tu jatuh atas kepala. Susu. Bila penoreh getah, dia punya pendapatan tak menentu. Berapa ringgit sangat waktu tu sebenarnya getah? Mungkin adik-beradik ramai. Adik-beradik sih sebelah orang. Ramai. Tapi bila orang menceritakan kesusahan, saya lagi susah. Saya lagi susah lah. Lagi susah nak hidup dia sebenarnya. Tapi benda tu patut kita kena tukar. Kita tukar untuk diri sendiri. Jangan apa tu, jangan duduk di tahap tu. Syabar diri kita keluar daripada kemiskinan kita, betul, kesusahan tu. Kena keluar, dia kata tak boleh ni. Sampai bila nak hidup susah kan? Sampai bila nak hidup susah, dia kata. Sampai bila? Dia kena tukarlah untuk dia. Macam ada orang kata dia susah, susah untuk cari duit. Susah apa, mana pun susah. Sekarang kita tak susah sebenarnya. Diri kita sendiri yang buat susah sebenarnya. Betul. Kita, kalau kita rasa susah, susahlah jadinya. Susah kalau senang, senanglah jadinya kan. Dia macam tu, sampai tahap macam tu. Sebab tu kecil saya memang susah. Kadang-kadang makan berkongsi dengan adik-beradik. Yelah, bila pendapatan tak ada, kan menoreh ni. Kadang hujan tak ada, betul lah. Kalau hujan tak ada lah. Tapi mak memang tak kerja. Mak tak kerja lah, 11 orang kan nak jaga. Tapi alhamdulillah lah, bangga dengan hari ni yang ada. Bangga sangat semua. Betul. Tapi bila berbalik tu, itu rezeki Allah Ta'ala belaka semua. Rezeki Allah Ta'ala bagi kita usaha. Dan jagalah baik-baik. Sampai saya kata diri saya sendiri sama orang kerja dengan anak-anak. Saya kata jaga. Benda ni nak dapat bukan senang. Dan saya buat itu pun bukannya setahun dua tahun, 10 tahun. Ni agaknya dah berapa tahun dah buat yang bisnes ni? Saya rasa hampir 15 ke 16 tahun. Lama juga.
Lama. Jadi dah rasa lah sepak terajang macam mana. Dah rasa semua tu. Semua rasa. Jatuh bangun lah kan. Jatuh bangun pernah. Semua rasa. Yelah. Cari ikan, jual ikan, salai ikan. Waktu PKP tu salai ikan. Dah tak ada kerja. Dah tak ada kerja. Sungai je dah jadi sungai penyambung dah hidup. Jadi. Kalau tu, macam kalau duduk kat kampung ni makan, alhamdulillah tak kisah sangat. Kita boleh pergi tepi sungai, petik ucu paku pun dah ada laut. Yelah. Waktu tu. Itulah kehidupan saya dulu. Okay. Okay, mungkin Cik Is ada nak cakap apa-apa ke untuk last ni kepada sesiapa, kepada mungkin ada anak-anak muda kita yang nak jadi usahawan ke, yang mungkin ketika ini mereka dalam keadaan depres, tak tahu macam mana, apakah jalan keluar pada masalah masing-masing? Dia kalau untuk anak-anak muda sekarang ni kan, macam yang ada kat sini pun, saya akan kongsikan. Saya tak pernah pun rasa dengki. Bila saya berkongsi ilmu dengan orang tu, dia dapat dan dia jadi, kalau dia tinggi daripada saya pun lagi bagus sebenarnya. Dia berjaya dari saya pun lagi bagus. Sebab kalau boleh kita nak tengok mana orang setempat dengan kita ni maju. Berani. Betul. Jangan takut. Jangan manja sangat. Jangan manja dia sangat. Betul. Diri tu, pengumumanan tu kena kuat. Anak-anak muda kita kan sekarang senang. Semua nak senang kan. Semua letak depan mata. Untuk macam nak buat perniagaan tu kena betul-betul kuat. Berani lah, beranikan diri. Betul, ambil cabaran. Ambil cabaran. Kalau contoh macam ada fekra panggil ke, contoh anak peserta fekra, anak siapa ke, marah ke, panggil ke, untuk pergi kursus, pergi. Pergi, kita pergi. Cari ilmu cari baru. Cari ilmu baru. Betul. Kita kena tukar benda tu. Betul. Kalau kita tak ambil ilmu, kita tak cari ilmu, macam mana kita nak ubah hidup kita kan? Betul. Kalau macam contoh dekat sini yang ada budnya saya pun, dia kata tak nak lah buat bud banyak. Dia kata tak ada orang nak driver. Dia kata tak perlu takut bentuk. Dia kata buat je. Dia kata tambahkan lagi. Contohnya hari ni dia ada grup untuk jalan 5 biji bud lah. Dia ada 5 biji bud kan. Dia tak semua orang yang ada bud tu, dia tak jalan semua. Bahagian dia ada. Jalanlah buat awak tu. Betul. Kita support pula. Saya akan selalu ajar. Selalu ajar yang sama-sama dengan saya. Saya akan beritahu. Berkongsi. Kalau benda-benda sikit-sikit tu, kita boleh tolong, kita tolong. Bagus. Kita nak bangunkan. Nak bangunkan. Kan Kuala Tahan ni mana tahu jadi pusat pelancongan luar bandar. Mas yang lagi elok. Yeah. Mana kita tahu kan? Betul, setuju. Okey, biarpun usaha yang dilakukan untuk Cik Is ni sangat kecil, mungkin dia takkan pun mampu mengubah negara. Okey, kita biarkan mereka yang telah terpilih untuk uruskan negara. Namun, komitmen Cik Is ni, kita boleh iktirafkan beliau sebagai duta kecil pelancongan luar bandar yang telah membangunkan daerah Kuala Tahan ini. Untuk terus mengikuti kisah-kisah masyarakat yang tidak pernah dibukukan ini, subscribe kepada Setup Simple dan kita jumpa di next episode. Thank you.